Kepolisian daerah Jawa Timur juga menyalurkan bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Bantuan berupa 21 ton beras dan 4.200 paket bahan pokok dilepas langsung oleh Kapolda Jawa Timur bersama Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dan Irdam 5 Brawijaya di halaman Mapolda Jawa Timur. Ini dilaksanakan secara serentak di 38 Kabupaten Kota Madya yang dilaksanakan oleh 39 Polres-Polresta di jajaran Jawa Timur. Pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Babinkamtibmas, Babinsa bersama dengan tim kelurahan dan Satpol PP.